Assalamualaikum, what is up guys? Apa khabar semua? Kembali bersama saya Azwan Jupri dalam episod terbaru untuk siri K-Remote AJ Clan FC. Dan sekarang ini kita ada tawaran untuk membeli Nianzu daripada Real Madrid. Kita beli hari tu murah kan Nianzu ni. Flashback. Jadi kita telah membeli tangguh Nianzu daripada Bayern Munich. Ah, alang-alang kita dah ada bajet ni. Ha. 27 million dia offer. Terima kasih sebab suka beli punca penalty kita. Jadi untuk menggantikan Nianzu, kita akan cuba dapatkan Upamecano. So selepas dibincangkan, Bayern Munich setuju untuk jual kepada AJ Clan FC Upamecano dengan nilai perpindahan 77 million. Oh, ini kalau menjadi ni memang sedap ni. Kasih macam kasih on juga. Upamecano, welcome to AJ Clan FC. Jadi tanpa membuang masa, kita akan teruskan ke perlawanan pertama Upamecano bersama dengan pasukan AJ Clan FC. Kita akan bertemu dengan pasukan Aston Villa. So 5-3-2 adalah formasi pilihan untuk pasukan Aston Villa. Lineup dia not bad sebenarnya. Jadi di bawah bimbingan Dean Smith, bukan Steven Gerrard sebab kita buat kita punya career mode ni sebelum Steven Gerrard jadi manager Aston Villa. Untuk pasukan AJ Clan FC, kita masih lagi mengekalkan Ohami selaku captain, tetapi hari ini fokus utama kita adalah of course Dayot Upamecano di bahagian belakang. Jadi dengan harapan kita punya defense ni jadi lebih padu, lebih lengkap, lebih tegap dengan gabungan Upamecano dan juga Klosterman. Kita menyaksikan Maxence Lacroix terpaksa memberikan laluan kepada dua center back yang kita percaya adalah first team quality. Let's go guys, kita bertemu dengan Aston Villa. Padu salah. Salah lagi. Kenapa lagging ni? Baik dah tu. Salah lepas. Emiliano Martinez ni memang memang tak pelik lah dia jadi pilihan pertama untuk pasukan Argentina. Tapi sekarang ni Ohami juga dinafikan oleh Emiliano Martinez. Karius. Baik. Dia tarik Lamptey untuk pasukan AJ Clan FC. Embolo. Masih lagi Embolo. Membukakan hantaran kepada Passlock. Passlock peluang untuk Passlock kali ini. Kembali dengan bergaya. Emiliano Martinez. Apa tu Emiliano Martinez? Sudahlah. Ohami. Untuk Mohamed Salah. Mencuba Mohamed Salah. Bola muntah. Kini berada di tangan Passlock. Handball. Ini yang kita nak tengok. Handball lah. Jadi untuk memberikan semangat baru kepada Passlock yang baru kembali daripada kecederaan, kita akan bagi corner kick ini kepada Passlock dengan harapan Passlock akan menjadikan gol pertamanya setelah kembali daripada kecederaan. Emiliano Martinez masih menghantui barisan serangan AJ Clan FC. Passlock peluang jaringan. Penalti sekali lagi. Soyuncu pula kena disalahkan di kali ini. Dalam masa kurang daripada 2 minit kita dapat 2 penalti. Kita bagi Passlock lagi. Come on Passlock. You can do it. Ya Allah. Ya. Why? How? Gila-gila keeper ni. Emiliano Martinez. Ya Allah. Ini kalau pakai dalam FPL ni banyak poin ni. ini dia salah. Itu dia. Peluang untuk Ohami. Jaringan gol. Akhirnya. Nak kena aku juga yang try, kata Ohami. Rembatan kaki kiri daripada Ohami. Itu yang kita mahukan. Cantik. Tarik Lamptey. Ini Embolo. Nak try dari sini ya. Boleh tak? Gol! Wow! How? Gila-gila, babe. Nak try je pun. Boleh gol
gantung beg goalkeeper dia. Oh my goodness. How? Penalty tak masuk. Gol susah mengarut macam ni masuk. Sanson. Ha, Sanson tak Sanson. Bola. Nasib baik ada Zal. Ui, Danny Ings bahaya weh dalam kotak penalty kalau tak jaga. Itu dia volley daripada Danny Ings berjaya dibaca oleh Kozal kita. Kawan Gilbert. Itu dia Upamecano. Kebal di bahagian belakang melakukan clearance. Itu yang kita mahukan daripada defender kita. Muhammad Salah. Masih lagi Muhammad Salah. Muhammad Salah. Ah, hampir-hampir berjaya. Hampir-hampir. Syafiq Aiman kini. Syafiq Aiman mencuba tetapi Westlock akan mengambil sepakan pencuma untuk pasukan AJ Clan FC. Oh, Martinez. Hey, dia boleh kacau pula last minute. Kita saksikan sekali lagi percubaan Westlock. Memang Emiliano Martinez ni tak nak bagi Westlock skor. Sanson. Baik dia lepas tapi Upamecano. Memberikan masa yang sukar untuk pasukan Aston Villa melepaskan rembatan dalam kawasan kotak penalti. Kualiti yang kita mahukan daripada seorang defender. Kita punya defender lah memang terbaik dalam liga. Dapat lagi macam ni, memang manis. Jaringan daripada Embolo. Amen. Adakah Embolo akan mendapatkan hat-trick pertamanya bersama dengan pasukan AJ Clan FC dalam episod kali ini? Kena stay tune sampai penghujung guys. Kena stay tune sampai ke penghujung. Embolo. Oh my god. Rafinha bebas. Rafinha bebas. Rafinha bebas. Come on Ami. What a pass from Ohami. Ohami membebaskan Embolo. Embolo peluang untuk hat-trick. Kenapa tinggi sangat? Ayoyo. Oi, lepas. Origi babe. Origi, jangan main-main last minute. Origi ni bergantung sikit. Ui. Member ni dah lah baru masuk. Hey. Tu dia. Kemenangan mutlak untuk pasukan AJ Clan FC menewaskan Aston Villa. Okey, untuk kedudukan dalam liga kita berada di tempat yang pertama. Ingat tak perlawanan dalam episod yang lepas kita menewaskan Manchester City. Jadi semenjak daripada itu kita telah overtake Man City yang berada di tempat yang pertama. Perlawanan yang seterusnya pasukan AJ Clan FC akan bertemu dengan pasukan Real Sociedad untuk aksi UEFA Champions League. Kita sampai ke pusingan kalah mati. Dan opponent pertama kita di round of 16 ini kita akan bertemu dengan pasukan Real Sociedad. Untuk pasukan AJ Clan FC, nampaknya Westlock walaupun kita dah bagi dia main banyak, tapi nampaknya dia punya match sharpness tu, aduh, payah nak kata. Terlalu lambat nak naik. Jadi di bawah bimbingan Imanol Alguacil. Untuk pasukan Real Sociedad, David Silva dalam bangku simpanan. Matt Target ada, tapi dia ada Porto. Untuk pasukan AJ Clan FC, squad yang diturunkan, saya percaya ini adalah our best 11. Masa sekarang ni Ansu Fati terpaksa masuk dalam bangku simpanan sebab Embolo sangat-sangat perform. Muhammad Salah, kita mengharapkan dia meneruskan aksi yang cemerlang. Dan Westlock, banyak nak kena tolong ni. Member baru pecah lutut. Nampak tu lutut dia, nampak sengit sikit tu. Syafiq Aiman. Antara mencari Embolo untuk membukakan peluang percubaan pertama daripada Embolo. Dia gian tu daripada match yang lepas dia dapat skor pada luar kotak penalti. Kali ini dia nak try lagi daripada luar kotak penalti. Salah. Embolo. Alah. Syafiq Aiman, come on Syafiq Aiman. Salah. Gol. Gol, 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 gol. Saya sebenarnya tak pasti yang itu tadi gol. Sebab kita berada dalam situasi yang agak laggy sebenarnya. Sangat susah untuk saya handle pergerakan pemain-pemain dalam padang. Tapi gol eh. Gila lah. Open macam tu eh. Shopping Aiman. Cuba membebaskan Muhammad Salah. Ini Salah kepada Westlock. Westlock, come on Westlock. Peluang untuk jaringan. Oh, he is back. Westlock is back. Zapin dulu lock. Oh, lah.
lagu lain, lagu lain. Hey, ulang IPS lot lepas skor lagu lain eh. Lain macam bunyi gilek. Ya, jaringan kaki kiri, rembatan kaki kiri daripada Peslock, lama kita tunggu. Akhirnya pas eh. Padu Karius. Peslock. Cantik hantaran kepada Salah. Kini Salah. Salah. Salah is gol. Muhammad Salah. Jaringan yang ketiga untuk pasukan AJ Clan FC. Second leg nanti kita bawa turun play simpanan ajak dia. Come on Muhammad Salah. Oh my goodness. What a run from Muhammad Salah. Ada sedikit deflection yang menyebabkan goalkeeper terkeliru. Tapi gol tetap gol. Kena lutut dia, kesian goalkeeper dia. Bahaya. Fingertip save daripada Loris Karius. Ohami cubaan membebaskan Simikas. Come on Simikas. Baik-baik Simikas. Padu. Wow. Tandukan masuk ke dalam gawang pasukan lawan daripada Syafiq Aiman. Peslock pula lebih-lebih kali ini. Walaui. Saksikan sekali lagi hantaran ke ruangan kosong yang berjaya dibaca oleh Syafiq Aiman. Aduh, wait. Stop. Syafiq Aiman ni dia selalu skor tajam, kita tak expect. Bans untuk pasukan Real Sociedad. Zubamendi kepada siapa ni? Jonathan David menunggu peluang, tetapi pasukan AJ Clan FC berjaya mengekang larian daripada David. Menyukarkan untuk rakan sepasukan yang memberikan bola. Tapi kini Muhammad Salah menjadi tumpuan kita. Muhammad Salah. No. Jadi Salah, kita akan rehatkan. Hampir-hampir dapat hat-trick tadi eh, sebelum direhatkan. Oli Watkins kali ini akan menyertai perlawanan untuk menggantikan Embolo. Jadi ini bermakna Peslock akan bermain selaku left forward, dan Oli Watkins akan bermain sebagai kita punya false nine di bahagian tengah. David. Jaringan daripada Jonathan David. Budak ni bahaya betul lah dia ni. Peslock. Bebaslah kau di sana Peslock. Come on Peslock. Allah. Member tak fit lagi kan. Tapi apa pun, kemenangan tetap kita akan terima. Tetap kita akan ambil kemenangan ini 4-1. Keputusan yang cukup baik untuk pasukan AJ Clan FC untuk kita bawa pulang ke belakang rumah AJ untuk second league nanti. Terima kasih semua yang menonton sebagai hujung episod kali ini. Pastikan anda subscribe to my YouTube channel dan tekan butang lonceng. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Saya Azwan Jukur. Sekali lagi Azwan Jukur berkali tak sepi. Assalamualaikum.